Soka Kokoto sekarang. Baik, bos. Dengan tenaga koko ni, bola kuasa akan dapat diaktifkan. Oh, macam tu dia dapat tenaga. Aku mesti ambil balik koko tu. Bos, bola kuasa memerlukan sedikit masa untuk diaktifkan. Apa? Aku nak tengok kuasa koko sekarang. Eh, apa? Komputer, masukkan koko ke dalam probe. Baik, bos. Macam mana probe? Apa kau rasa? Aku rasa koko ni sedap! Apa? Bro! Bos, probe sudah memasuki magma. Komputer, buka lampu sekarang! Aku Super Bro, robot pembesarnya! Cukup! Apa ala-ala? Kalau kapal ni meletup, kau nak ganti? Bos, bola kuasa telah diaktifkan. Bagus! Mari ikut aku. Wah! Dengan bola kuasa dan Super Bro, kita pasti akan... Hai, jumpa lalu. Bos, itu bola kuasa. Bro, kerja! Bos? Bos, budak tadi dah melepaskan diri dengan bola kuasa. Guna! Cari dia sampai dapat! Cari! Mana kau pergi, Bobo Boy? Risau tu! Bobo Boy kejar alien tadi! Dia curi koko ni! Masa Bobo Boy nak ambil balik, ada robot besar kejar tadi! Kau terlebih koko ni! Tok Abah dengar tak apa Bobo Boy cakap ni? Dengar! Dah, jom balik! Orang suruh jaga kedai, dia pergi tempat lain! Tok Abah tak percaya lah cerita aku. Hai, bola. Macam mana nak bagi Tok Abah percaya lah? Aku tahu! Alamak! Kau ni bola kuasa Adudu. Adudu? Nama aku Ojo Bola. Apa kau nak dengan aku? Cakap! Loh, aku nak bagi kau kuasa lah. Kuasa? Ya, kuasa. Bos, satu gelombang tenaga yang kuat telah dikesan. Itu mesti dari bola kuasa. Cari lokasinya. Wah, apa ni? Itulah power base kuasa. Kenapa kau bagi aku? Kan kau yang aktifkan aku. Betul tu. Jadi, apa kuasa aku? Wah, bos elemen! Kau boleh gunakan kuasa-kuasa yang ada di planet ni! Ya ke? Macam mana aku nak gunakan kuasa aku? Sebab untuk gunakan kuasa ni, kau perlu banyak berlatih. Sebab ianya antara kuasa yang paling suka. Fuyo! Kau telah berjaya mengeluarkan elemen peti! Macam mana kau lakukan? Macam ni je.
Tak jadi apa-apa pun. Macam mana aku buat tadi, ya? Panas! Panas! Uish! Nak hujan lebat ni! Wah! Hebat! Elemen angin! Uish! Terbaik! Boboiboy! Tutup tingkap bilik! Alamak! Tok apa? Hah, macam mana ni? Macam mana ni? Boboiboy! Gempa bumi! Gempa bumi! Hmm? Mana ada gempa bumi, Tok? Eh? Ah, dah, dah. Tutup tingkap tu. Nak hujan dah ni. Baik, Tok. Nasib baik tu abang tak nampak. Sekarang ni aku dah jadi superhero. Wah, kau dah gunakan elemen tanah. Gempa bumi! Cobot, bangunlah. Aku ada rancangan terbaik untuk esok ni. Tak apalah. Esok pagi je lah aku bagi tahu dia. Tak mungkin. Betul ke apa aku tengah tengok ni? Hei, apa yang Encik Bos buat sampai tak tidur lagi ni? Hei, kau tengok ni, bro. Hebat, Encik Bos! Hebat! Tapi apa benda kita tengah pandang ni, Encik Bos? Itu pun kau tak tahu. Komputer, terangkan! Ikut datang. Ini merupakan signal dari pasukan tengkotak. Pasukan tengkotak? Pasukan pemburu sfera kuasa terhebat ni? Ya, bro. Nampaknya aku akan dapat jumpa pasukan idola aku. Hui, tanya Encik Bos, tanya. Kuasa generasi ke-9, Ochobot. Aku perlu bawa kau ke Pulau Apu dengan sisa tenaga teleportasi aku. Hulahong, teleportasi? Jumpa kau di Pulau Apu. Hah, Ochobot, jangan! Apa jadi? Hubungan terputus. Teleportasi Ochobot gagal. Hah? Berhenti! Ya! Ochobot! Kau dengar tak? Ochobot, jawab! Besarnya! Kau! Kau ni mesti geng tengkotak tu kan? Ochobot! Apa? Apa kau dah buat dengan Ochobot? Boy! Eh? Jah, jangan serang dia, Boboiboy. Dia minta tolong dari aku je. Minta tolong dari kau? Apa dah jadi ni, Ochobot? Dia dah bagi. Kau tak perlu tahu. Ini bukan urusan kau. Bukan urusan aku. Ochobot ni kawan aku, tahu tak? Ha, urusan dia, urusan kami juga. Kau kena ceritakan kesemuanya tentang kabar. Baru kawan-kawan aku akan faham. Kena cerita lah pula. Aku tak suka lah cerita-cerita ni. Tersebutlah Tifa. Sebuah sfera kuasa legenda yang sangat hebat dan mengagumkan. Dia cerita pasal diri dia lah tu. Betul. Diperihalkan dia adalah sfera kuasa dari generasi yang pertama. Sfera kuasa generasi pertama? Ya. Tidak seperti Ochobot. Dia hanya mempunyai satu kuasa sahaja. Hah? Apa kuasanya? Kuasa teleportasi. Hui, teleportasi? Bolehlah hantar kita orang balik? Mana boleh? Tenaga aku sudah habis digunakan. Tahu tak? Tak adalah hebat sangat. Kau pernah kena teleport ke dalam tanah?
apa sal kau datang ke sini? Aku telah dikejar oleh pasukan Tangkotak. Nasib baik aku sempat terlepas dan larikan diri ke sini. Kejap. Jadi, apa kena mengena Ochobot dengan kau ni? Aku teleport ke sini untuk meminta bantuan dari Ochobot. Aku perlu pastikan pasukan Tangkotak tu tidak dapat merampas kuasa teleportasi dari aku. Apa diorang nak buat dengan kuasa teleportasi ni? Pasti. Mereka akan gunakan untuk niat yang jahat. Ish. Tak baik buruk sangka. Buruk sangka? Kau tengoklah sendiri. Di luar angkasa sana, mereka sedang menakluk planet-planet lain. Jika mereka dapat kuasa teleportasi ini, proses menaklukkan akan merebak dengan lebih cepat. Kita kena halang diorang tu. Pasukan Tangkotak ini merupakan pasukan pemburus sel kuasa yang terhebat. Mustahil untuk korang menghalang mereka. Dah tu, macam mana? Hanya ada satu cara. Kita kena pergi ke lab sel kuasa. Lab sel kuasa? Untuk apa? Ochobot perlu diupgradekan. Selamat kembali, Ochobot. Siapa kau ni? Akulah sistem Lab Sfera Kuasa. Wah, canggihnya lab ni. Kat sini ke Sfera Kuasa dicipta? Ya, inilah tempat asal semua Sfera Kuasa. Kenapa Kelangkabut suruh datang ke sini? Untuk jumpa kau ke? Benar. Aku ada tugas yang penting. Kelangkabut programkan aku khas untuk upgradekan Ochobot. Oh, inilah upgrade yang Kelangkabut cakap dengan tadi. Baiklah. Nampaknya Ochobot telah pun bersedia. Ochobot! Tak apa-apa, Boy. Jangan risau. Semuanya akan okey. Kemana kita patut pergi ni, ha? Depan lagi. Kita kena menyelinap masuk ke bilik kawal. Apa yang kau buat kat sini, ha? Hai, awak. Teman mesra kamu ke ni? Jawab! Kalau tak aku tembak kau! Saya ke sini sebab tertinggal sesuatu. Tertinggal apa? Tertinggal kenangan bersamamu. Ini mesti kes lupa anniversary lah ni. Sampai hati awak tembak hati suci murni tentu ni. Ish, apa kau merepek? Awak tak apa-apa ke? Hei, tragiknya. Kesudahan cinta muda ini. Berikan kuasa kau padaku. Ish, degil! Maksimalkan tenaga sedutan. Apa tengah jadi kau cuba? Proses dah tamat, Captain. Bagus. Ochobot, kau tak apa-apa ke? Aku okey. Yo, canggihnya makeup kau ni. Ya lo, lagi bergaya. Tanya Ochobot, kuasa teleportasi sedia untuk digunakan. Apa? Akhirnya, kuasa teleportasi! Ochobot. Ochobot,
Boy. Sini. Maafkan aku, Ocho Boy. Aku gagal selamatkan kau. Aku gagal sebagai seorang kawan. Tak, Bobo Boy. Kau kawan terbaik aku. Kawan terbaik? Aku tak layak, Ocho Boy. Aku selalu lupa luangkan masa dengan kau. Lupakan semua tu, Bobo Boy. Kau superhero. Kau perlu kalahkan Borara tu. Aku tak mampu, Ocho Boy. Aku dah tak mampu lindungi kita semua. Ini tenaga terakhir aku, Bobo Boy. Aku harap kau... Apa yang kau harapkan, ha? Jangan, Borara! Mari aku hancurkan harapan kau. Mampatan Lohong Hitam! Nah! Kau menangis, manusia lemah. Maafkan aku, Ocho Boy. Maafkan aku, Ocho Boy. Tenaga terakhir, Ocho Boy. Aku akan tamatkan semua ini. Kau hancurkan Ocho Boy. Kau hancurkan kawan aku. Bobo Boy, hai, salah korang berdua. Terdesak sangat nak lagak super. Tak Ocho Boy! Dia kena sawan, Bobo Boy! Bangun, Ocho Boy! Bangun! Aku okey lah! Bobo Boy! Ciciko? Apa khabar, Ciciko? Aku tak ada banyak masa. Aku perlukan bantuan korang! Bantuan? Bantuan apa? Kau perlu buka teleporter untuk aku ke bumi! Okey. Berikan aku koordinatnya. Aku akan hantarkannya sekarang! Power sphere apa tu? Aku akan cerita kemudian! Teleporter akan dibuka sekarang. Terima kasih sahabatku, Bobo Boy. Sama-sama. Kau memang hebat. Kalau aku tak tolong tadi, mesti aku dah kena tangkap. Siapa diorang tu tadi? Lanun Angkasa. Lanun Angkasa? Apa diorang nak? Seperti biasa, Bobo Boy. Mereka mahukan power-power sfera yang hebat dan berharga seperti motorbot ni. Motorbot? Apa kuasa kau? Aku mempunyai teknologi untuk menghasilkan kenderaan. Nah, jangan sodok aku! Hai, baru sedar dari pingsan. Aku hidup lagi ke tak ni? Relax, Gopal. Kau selamatlah. Syukur, aku masih hidup. Hot coklat tarik satu tu apa? Hidup-hidup terus nak minum hot coklat tarik? Terima kasih, Tok. Ini bukan air kau. Ini air untuk tetamu kita ni. Cikgu, apa khabar? Baik, sahabatku, Gopal. Siapa pula ni? Aku Motorbot, power sphera kenderaan. Power sphera kenderaan? Ya, aku boleh menghasilkan kenderaan canggih dalam sekelip mata. Wah, bolehlah kau bagi aku kereta sebiji? Kau tengok kawan kau ni, Boboy. Lesen pun tak ada lagi, ada hati nak kereta. Boleh ke, Motorbot? Aku nak motor. Maaf, Bobo Boy. Power sphera ni tidak boleh digunakan sesuka hati.
Kalau tidak, kita sama saja dengan kumpulan-kumpulan jahat yang mahukan Power Sphera di luar sana. Eh, ramai lagi kumpulan jahat macam lanun-lanun tu cari Power Sphera? Ya, Bobo Boy. Banyak Power-Power Sphera bertaburan di seluruh galaksi ini. Ramai yang mahu menggunakan Power Sphera untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, kau ni kira penyelamat mereka ke? Ya, itulah tugas aku sebagai Commander. Pasukan Tapops! Tapops? Ya, yeah, Tracker and Protector of Power Spheras! Apa tugas Tapops tu? Biar aku terangkan. Sedia! Kokochi! Tapops mengembara satu galaksi. Mencari Power Sphera tu dilindungi. Power Sphera tak boleh salah guna oleh si alien, si alien, si alien durjana. Tapos mengembara satu galaksi. Mencari Power Sphera tu dilindungi. Tapos mengembara satu galaksi. Mana boleh jadi macam ni? Kereta tu pun ada kuasa! Motobot ni bukan Power Sphera sebarangan. Kenderaan yang dihasilkan boleh beradaptasi dengan kuasa penggunanya. Jadi, kuasa aku boleh digunakan oleh kereta ni juga ke? Ya. Yeah. Oh, terbaiklah Ciciko. Berikan Motobot tu pada aku! Jangan harap! Drifting Kana! Giliran aku! Pusaran angin! Pujutan Kila! Kila! Sakitnya. Tukaran cokodok coklat. Ha, nak sikit? Tak nak lah.
kita orang ada bekal sendiri. Tak nak sudah. Korang yang rugi. Dah 2 hari kita cuba cari paus Vera kat sini. Tak jumpa-jumpa. Alah, relax lah, boy. Bukan salah kita. Setiap kali kita dapat kesan paus Vera tu, dia hilang tiba-tiba. Yaloh, sampai penat cuba teleport sana sini. Kau kena bersabar, boy. Ni kan misi pertama kita. Tapi misi pertama lah tak boleh gagal. Kita kena... Bunyi apa tu? Bila masa ada kaktus? Kucing? Comelnya! Kau haus, eh? Ha, nah. Minumlah. Hei, apa kau ni, boy? Bekalan air kita ni terhad. Eh, biarlah dia minum. Dia haus sangat tu. Apa kata kita belas saja kucing ni, nak? Eh, tak boleh. Rasanya dia dah ada tuan ni. Tengok tu. Ada loceng kat leher dia. Haalah, ada loceng. Yelah tu, Comel. Lepas minta air, mesti kau nak minta makanan, kan? Ish, tak baiklah, Gopal. Pergilah kau. Shoo, shoo. Eh, jangan, Gopal. Sakit! Aduh, sakit ni muka aku. Terbaik. Eh, kenapa dengan jam aku ni? Hey, kau pasti kerancangan ni akan berjaya. Mestilah. Ayah kita kumpulkan ni, aku lupa raksasa tu ke sini. Dey, bukan raksasa lah. Beruang dengan pistol laser lah. Ha, yelah. Bila beruang tu datang, Boboi akan perangkap dia dengan kuasa tanah. Macam mana kalau beruang tu lawan balik? Jangan risau. Aku raya yang akan hentikan raksasa tu jika dia melawan. Ha? Habis tu, aku kena buat apa? Kau pergi tukar balik pokok-pokok kaktus tu. Sebab kau lah kampung ni kena serang, tahu tak? Oh, apa dia? Tak ada apa-apa, makcik. Rancangan ni akan berjaya. Eh, itu kucing semalam. Eh, apa kucing tu pakai situ? Kalau raksasa tu datang, dia akan dalam bahaya. Huh? Aku kena selamatkan dia. Eh, tunggu. Lari, kucing. Shoo. Tempat ni tak selamat. Lari, boy. Tu raksasa tu. Hah? Raksasa? Mana? Aduh, anak pokok ni. Kucing tu lah raksasa tu. Kucing ni? Kenalah pula! Kau, Adudu! Apa kau buat kat sini, ya? Power Sphera tu milik aku, Boba Boy! Power Sphera? Eh, nak kena kau ni! Kuasa Elimera! Kenapa dengan jam kuasa aku ni? Boba Boy tak dapat gunakan kuasa dia! Rasakan! Tembakan jat pelemah! Jaga! Rasa tu dah mula bergabung. Aku dah faham. Nyalah, Ying. Pertahankan kucing tu. Baik. Jangan kacau operasi kami. Bon, take off, bro. Rupanya yang tukar buku-buku kita jadi gula-gula getah. Jangan pergi, kan?
Memang perangai macam kucing. Kucing? Halo, Mak. Kucing tu nak main dengan Liza tu. Sikit lagi. Mari, kucing. Mari. Mari ke perangka bawah sera. Selamatkan dia. Ish, cepatlah. Hah, dapat pun. Boboiboy, kuasa tiga. Mari sini kau. Tolakkan Ali. Serang dia, bro. Terbakar. Buka putih. Tenaga terbakar. Jangan kau sentuh kucing tu. Tumbukan tanah. Bantu bi-tobi. Kenapa Dudu kata dia nak power sfera tadi? Cuba kau tengok betul-betul. Apa yang ada kat leher kucing tu, Boboiboy? Loceng? Bukan sebarang loceng, Boboiboy. Itu adalah power sfera. Power sfera? Apa lah, Boboiboy? Power sfera kuasa transformasi pembesaran. Lah, kenapa kau tak bagi tahu kita orang awal-awal? Maaf, aku ingatkan kau orang ni pengguru power sfera jahat. Macam mana kau boleh berikan kuasa pada kucing ni? Kucing ni adalah makhluk pertama yang aku jumpa bila aku sampai ke planet Gurunda ni. Dia lah yang jaga aku selama ni. Tapi disebabkan aku selalu diburu, aku berikan Kaktus kuasa pembesaran. Untuk lindungi aku dari pemburu paus merah. Hebatkan Kaktus ni. Nama kucing ni Kaktus? Comelnya! Ha, kalau macam tu, misi kita mencari paus merah dah selesai kan, Boboiboy? Ha-ha. Jom, Bebot. Ikut kami balik. Maaf. Aku tak boleh ikut korang. Aku kena bersama dengan Kaktus. Aku perlukan dia dan dia perlukan aku. Haiya. Mesti kau mandangkan marah kita sebab tak dapat bawa balik Bebot. Tak apa. Aku pasti komander akan faham. Yang penting, misi kita kira dah selesai. Jom balik. Jom! Bye, Kaktus. Bye semua. Bye. Senang-senang datanglah melawan. Banyak lagi cerita yang pakcik boleh ceritakan. Okey, pakcik. Bye. Ya, ya, ya. Lebih baik kamu balik sahaja, wahai alien durjana. Korang semua dah boleh keluar. Semua power sphere ada di sini? Bagus. Masa untuk dapatkan ketiga-tiga power sphere. Power sphere Ukamon, mari! Dia pun ada power sphera. Kau ingat aku dah kalah? Dan kau orang hancur. Hati-hati, ayah. Habislah kau. Alamak, jom ni buat hal lagi. Boboiboy! Itulah akibat menentang aku. Budak Boboiboy tu dah kalah.
Serahkan power sfera kalau korang tak nak terima nasib yang sama. Jangan harap. Datang dahlah tak bagi salam. Ada hati nak minta macam-macam. Kalahkan kami dahulu. Oh, tak ada masalah. Maksud saya, kalahkan anak murid saya dahulu. Bukan saya. Apa di situ? Power sfera hukabun. Betul kau? Terimalah apa yang kau minta. Berhenti. Boboy baru? Aku, Boboy Joe. Wow. Tak kalah lagi kau ni. Jagalah kau. Jaga saya? Kenapa pakcik nak jaga saya? Saya bukan anak pakcik. Demam ke budak tu? Apa yang kau mengarut ni, ha? Maaf, pakcik. Saya jatuh tadi. Kepala saya benjol. Ha, sebab itulah jadi lurus bendul. Syabas, Boboiboy bendul. Syabas! Baik, pakcik balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan? Aku takkan balik tanpa paus merah tu. Lentaran kau! Daun apa ni? Itulah daun kebas dan kejang. Oh, daun kebas dan kejang. Alamak, korang terkena juga ke? Aduh, lain kali. Baling tu tolonglah betul-betul sikit. Maaf semua. Bagus. Kau dah mudahkan kerja aku. Cangkuk penangkap. Mari sini kau. Tolong. Daun menjala. Ya. Dapat pun semua. Ya. Lontaran daun keladi gata. Gatal kejaku. Lari semua. Cepat. Sukaran kalian. Hukamu. Sarat kau! Hey, nak kenakan kita orang lagi ke? Ampun. Dah! Rasakan! Daun pelindung mengkuat! Hai pakcik. Pakcik sihat? Tak mungkin. Aku dah tembak kau dari jarak dekat. Balutan daun anyama. Apa ni? Siapa yang order ketupat palas ni? Dah raya ke ni? Terbaiklah, Boboiboy! Lepaskan aku! Sudahlah. Pakcik dah kalah. Anyaman kemas tu tak mungkin dapat dibuka. Lepaskan aku! Tolonglah aku! Tolonglah! Tolong lepaskan? Jangan hadap! Bukan tolong lepaskan! Tapi tolong longgarkan pengikat! Aku rasa gatal lagi kejap ni! Tak boleh nak garu! Ha, itulah! Gatal sangat nak tangkap paus fera! Kan dah kata ketiak? Terseksanya! Terbaik! Apa kau buat kat sini? Selamatkan korang lah! Buat apa lagi? Hebat! Memang hebat kuasa tu. Alamak, semakin menggila dia tu. Aku mesti dapatkan semua. Cardboard, berikan aku kad lagi. Baik, tuan. Mari sini semua. Graffiti pembalut.
Terbaiklah, Yaya. Adik! Tolong! Tolong aku! Komander! Pusaran! Kuasa semua! Yeay! Lari! Semua dah jadi kad! Maaf semua. Aku tak dapat kawal perasaan aku tadi. Tak apa, Boboy. Yang penting semua dah selamat. Kami pun nak minta maaf. Kami terlebih-lebih sangat tadi. Hebat. Kau memang hebat. Hebat! Kamu gagal bawa pulang power spera tu. Kamu akan dibuang dari Tapops. Kejap lah sama mana. Apa kejap-kejap? Bila masa? Inilah rancangan Ying tadi. Cepat! Keluarkan power spera ni, Yaya! Tumpukan padu! Ini barulah betul-betul hebat! Terima kasih, Kak Semana! Kamu semua lulus ujian kesal Tapops! Yeay! Lulus! Terbaik! Joker tu telah ditangkap! Tidak mengapa! Yang penting, misi dia telah berjaya! Hah? Apa? Kau kata aku gagal? Saya tak kata apa-apa, Tuan! Saya tak bersalah! Tahu tak apa? Diorang tak tahu. Masih ada yang berada di stesen Tapops. Itu punya tapakan Lasmana tau! Habislah! Lasmana suruh aku dapatkan maklumat sebelum pukul 7! Selamat pagi! Apa khabar semua? Patutlah. Belum pukul 7 lagi. Macam mana progres semua? Dah dapat semua maklumat ke? Belum lagi lah semana. Tak apa. Cuba lagi. Kamu okey ke? Nak air? Air? Terima kasih. Alamak, dah pukul 7. Apa lagi yang kau tak bagi tahu, ha? Kau nak jadi macam dinding ni? Aku dihantar untuk mengalihkan perhatian. Alih perhatian dari apa? Dari pencuri yang datang untuk power sphere. Pencuri? Paus merah ke tu? Tu yang pujat. Anak murid saya tu. Hebat! Boboiboy, Gopal! Ada power spera Halimunan dekat dengan korang! Sebab tu korang boleh ada kuasa Halimunan tu! Patutlah! Cari dan tangkap power spera tu untuk kalahkan budak tu! Hey, macam mana nak cari power spera yang tak nampak? Aku ada idea! Saksikanlah! Cermin mata yang boleh nampak power spera Halimunan! Dah nampak dah. Alamak. Bunyi apa tu? Tangkap dia.
Kita dah berjaya! Tolong aku, Panto! Panto? Bangunlah, wahai power-power sfera ku. Mari sini semua. Kenapa tu? Ada paus perak ke depan tu. Ikut aku. Boy, tunggu. Pergi balik pakai satu. Hello, ada sesiapa tak? Hello. Berani pula kau ni. Day, nak jadi penyelamat paus perak, kenalah berani. Kupan! Tunggu! Apa ni? Jangan makan aku! Kita kena pergi selamatkan Kupan! Cepat! Nanti dulu! Ish! Apa sal tu buru-buru sangat? Kemana? Tengok ni! Dia orang dah dekat dengan paus Vera tu! Kupan, mana kau? Apa dah jadi kat Gopal? Senyap je dia. Gopal! Laju je paus Vera tu! Apa tu? Kuasa Elemental! Boy Abi! Pausir apa tu? Ini kan rumahku! Serangan berbola api! Tak kena! Hei! Paus Vera ni! Wabah Slamo! Graffiti Pemberat! Bagus. Bagus? Ya. Yang penting, dia dah tunjukkan kuasa-kuasa mereka. Aduh, sakitnya. Mana kawan aku, ha? Hamba tak tahu. Boboy! Ish, apa sal kau buat paus Vera macam ni, Boboiboy? Dia dah tangkap Gopal. Mana ada? Hamba tak bersalah. Siapa kau ni sebenarnya? Tu Gopal. Huh? Maafkan hamba. Macam mana kau boleh gagal? Tapi hamba dah berjaya buat mereka gunakan kuasa. Kau masih gagal halang mereka! Tak boleh harap! Jangan korang nak kesian pada dia! Bersiap sedia sekarang! Budak-budak tu dah masuk ke arena! Pergi! Itu paus Vera yang diculik tu!
Pulangkan semua power sfera tu. Marilah ambil. Sebelum aku ambil power sfera kau tu. Jangan kau berani. Budak mentah. Kau ingat kau boleh halang aku? Mari aku tunjukkan power sfera berbelon bot. Apa kuasa power sfera tu? Itulah, tadi tak nak belajar. Jaga-jaga! Dia boleh buat senjata dari belon! Kuasa berbelon! Ambil ni! Wah, cantiknya belon ni! Jangan stop! Sakit. Komander, bawa cepat ke tempat selamat. Baik, cepat. Kejap, tunggu aku. Kau ingat kau boleh lari? Belon apa ni? Aduh! Jangan langgar belon tu! Tak nak langgar! Tiada masalah! Okey, kau sembunyi dulu. Ini yang cabut! Weh, ke mana kau? Nak sembunyi dari aku, jangan mimpi! Tembakan sniper makanan. Piu 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 piu. Terlalu banyak. Jangan bagi laba-laba tu dekat. Nanti meletup. Tak boleh jadi ni. Baba boy kuasa. Tiga. Tanah pelindung. Ni dah taman. Buatlah lagi belon. Ha, saya nak bentuk rama-rama. Saya nak bentuk dinosaur. Siapa yang nak buat belon lagi? Saksikanlah power sfera semen bot. Alamak, kuasa apa lagi dia guna tu? Kuasa semen pengeras. Tanah pelit. Semen ni semakin mengeras. Kita kena lari. Larian laju. Kita dah terperangkap. Kau tak cukup pantas untuk semen ni. Cepat datang. Kami perlukan bantuan. Macam mana ni? Dah habis setia. Tembakan pistol robo. Eh,
berani kau? Amma! Tolong! Kupol! Boboiboy! Kutik! Berani kau halang aku ke tepi kau! Boboiboy! Aduh. Itulah akibat menghalang aku. Mana kau nak pergi, ha? Keraslah kau. Lepaskan kami. Sekarang tinggal kau saja bawa speraku. Tolong! Tiada siapa yang boleh tolong kau. Berhenti! Jangan kau berani dekat Tio Chobot! Masih nak lawan lagi? Mengalah sajalah! Aku takkan mengalah! Kalahkan dia, Kapten Kaizo. Berani kau tak balas pertanyaan aku? Jangan banyak cakap. Pedang tenaga. Simen pengeras. Kau tak apa-apa ke, Boboiboy? Aku okey. Jangan risau. Aku dan abang aku akan selesaikan semua ini. Keraslah kau. Simen, keras! Tangan bayar! Bersedialah kau! Kenapa kau campur tangan, ha? Biar aku satu lawan satu dengan badut ni. Nampaknya! Penyanyi serangga! Yo, Abang Bos! Abang Bos Forever! Malaga! Kau ingatkan kau boleh menang lawan aku? Power Spera Happy Bird! Jaga-jaga! Kuasa api itu berbahaya! Aku nak tengok ke mana kau nak lari! Apa dia buat tu? Bawa apa ni? Hah? Bawa gas! Berapa banyak power spera dia ada ni? Cuba scan dia, Ocobot. Mengikut imbasan, ada 4 power spera di sekeliling dia. 4? Mana satu lagi? Baru kau tahu langit tinggi rendah. Boleh tahan hebat. Degil betul! Semburan api! Kuatnya kuasa api tu! Sampai bila kau nak sembunyi dalam tu? Ha? Hey, mana boleh ludah merata-rata? Apakah? Sambaran maksima!
dengan keperangkap. Itulah akibat menentang aku. Letakkan pedang tenaga. Jangan! Api pun dah tercabut! Katakan pedang tenaga! Mudah. Kita menang! Ma, macam mana Kapten boleh terlepas serangan tadi? Dia sempat gerudi masuk ke dalam tanah sebelum api memenuhi dinding tenaga tadi. Terbaiklah. Lepaskan aku ni, Zeng! Biar aku ajar si badut tu. Baik, cari bayar. Mari sini kau. Biar aku ajar kau. Jangan apa-apakan aku. Lepaskan kami juga, Feng! Dapatkan kesemua power sphere tu dan berkasi penjenayah Juggernaut ni. Jangan tangkap aku. Baru nak insaf. Dah terlambat. Kenapa dia gelap pula ni? Apakah? Dia jadi besar bila pijak hidung? Mana Haji? Dia kerja Haji nampak orang segera rupanya. Macam mana aku boleh tak perasan? Oi, nampak urat dan aurat. Budak-budak mentah, kau ingat aku dah kalah? Letak aku baliklah si Manny. Menahan pedang tenaga! Ada nyamuk gigit aku ke tadi! Tumbukan gergasi! Dinding tenaga! Alamak, habislah. Kau jangan nak mengampu. Lepas ni, giliran kau pula. Mari sini kau. Mari aku menyekan kau. Kau kena tolong abang kau, Feng. Tapi... Tarahan pedang tenaga! Tak berkesan! Apa kau tukul lagi, Feng? Bukan gegasi berkebar! Dinding tenaga berlapis! Inilah akibat menentang aku! Kita kena lakukan sesuatu! Keluarlah kau dari bola ni! Kenapa kau? Ish, pengacau! Mari sini kau! Rasakan ni!
tahan dinding tenaga. Fang! Fang! Kau tak apa-apa ke, Fang? Sakitnya. Kan aku dah kata, jangan campur tangan. Usaha yang sia-sia. Kau hanya melengahkan kehancuran kau saja. Berani kau cederakan kawan aku? Mara, biar aku hapuskan semua kawan kau. Jangan! Giliran budak-budak ni pula. Aku tak boleh biarkan dia lagi. Jangan, Bobo Boy. Kuasa kau masih tak stabil. Aku tak ada pilihan lain. Kuasa Elementor. Boy guna kuasa tahap kedua. Jangan guna kuasa tu yang sama, Bobo Boy. Sakitlah. Mengagumkan. Kenapa Bobo Boy tu? Masih dia tak mula tak sabar. Ingat yang hebat sangat tadi. Sudah Bobo Boy, berhenti sebelum terlambat. Tak boleh jadi. Topeng Jingga. Kapten Kaizo ada topeng baru. Kapten guna kuasa Jingga. Pedang tenaga Jingga. Habislah kau. Tidak lagi kau ni. Jinjang tenaga Jingga. Saya nak bersembunyi dalam bola ni lagi. Wah, kuatnya. Ceracak tenaga. Tukaran tenaga. Ikatan tenaga Jingga. Apa ni? Serangga sekarang, Bobo Boy! Baik! Bobo Boy, hai Lita! Yeah.
Hebat. Adik! Eh? Kecil je? Jangan apa-apakan aku! Comelnya! Budak ni rupanya. Eh, Komander kenal ke? Kenal sangat. Dulu budak ni selalu datang ke Tapops untuk buat pertunjukan sirkus. Saksikanlah! Tunggu, jangan pergi. Berani betul. Tunggulah nanti. Langgar dia. Aduh, langgar dia. Aduh. Ganasnya! Ini adalah misi korang yang seterusnya. Perlumbaan Nova Pri? Apa sel kau takut? Perlumbaan apa ni, Feng? Kau tak tahu. Nova Pri adalah perlumbaan angkasa yang berbahaya. Ia dianjurkan setiap 10 tahun. Apa yang bahayanya? Okey je aku dengar. Ditanya sangat mencabar dan peserta perlumbaan boleh melakukan apa sahaja untuk menang perlumbaan tu. Apa yang kami kena lakukan, Laksmana? Mudah sahaja. Menangi perlumbaan ini dan dapatkan Power Sphera Trophy Board. Hah? Hadiah dia ialah Power Sphera? Ya, yeah, sebab itulah ramai yang mahu menyertai perlumbaan ini untuk mendapatkan Power Sphera dan hadiah-hadiah yang lumayan. Tapi kami tak ada pengalaman. Macam mana nak menang? Oh, mudah sahaja. Itu bukan masalah saya! Pergi menangkan perlumbaan tu! Faham? Faham lah semana. Kenapa? Kena kukul Tantru lagi! Nampaknya kita akan ada pemenang. Siapa lagi, Kak? Bang Oi! Kak! Itu bukan duta saya tu, Bang! Manakah, Bobo Boy? Hei! Adu tu dah dekat dengan garisan penamat tu! Boy Party! Pusatan Maksima! Geri-geri lagi! Gugur janji saya, Bang. Siapalah agaknya pemenangnya kali ini? Memperkenalkan juara Nova Pri edisi kali ini. Bukan Bobo Boy, tapi Adudu. Akulah juara. Rasakan, Bobo Boy. Rasakan. Maaf semua, aku dah gagal. Melihat pada ulang tayang, Adudu menang hanya dengan seinci sesungguhnya. Cik, ada sesungut. Bolehlah menang. Terimalah hadiah pertama. Mari sini, Power Sphera ku. Mari! Ini dia, hadiah pertama. Berupa langganan tahun produk Pagogo, Cosmetic Cosmics X9000. Kosmetik kosmik dia buat apa? Apa hal buah-buah ni, Bang? Penat saya jadi penaja hadiah pertama, tahu tak? Apa jadi dengan Power Sphera? Hadiah tempat kedua! Power Sphera Trophy Board! Untuk Bobo Boy, pelumba dari bumi! Yeay, berjaya! Tak sangka betul, misi kita dah berjaya! Aduh, apalah nasib aku. Bang, abang nak jadi duta produk saya tak, Bang? Hei, kau ni! Aku dah Power Sphera! Bukan nak jadi duta! Terbaik! Kau ingat aku lari? Kejar ni, Cibos! Jangan kasi lumpur tu lepas!
perkempunan nanti. Diamlah. Hurria! Duh, kepalaku. Eh? Sedap. Nak lagi? Berikan ulang tayang, Ichibos. Tiada masalah. Kuasa lupa-lupa lu. Sebab berhenti. Lepaskan aku. Kuasa mereka lupa-lupa lu. Aduh, sakitnya kepala aku. Eh, macam mana tak sakit kepala? Kau bangun lambat. Kau pergi mandi dan cuba siap. Kejar dia, Jebot! Kejar! Aku kena cari dia. Eh, bukan aku datangkan lumpur tu ke? Teruskan permainan! Berhenti sekarang! Berani kamu arahkan kebenaran untuk berhenti? Ada! Ambil ini, Ichibos! Rasakan! Berikan ulang tayang, Ichibos! Kuasa lupa-lupa lu! Kenapa ni, Bobo Boy? Aku mimpi adu dulu serang kita. Ish, aku kan merepek ni. Pergi mandi dan cuba siap. Ish, ada benda tak kena ni. Kalau lagi akan lagi, Bobo Boy. Aku rasa tidak gunakan kuasa dia. Tunggu, Bobo Boy. Kau guna kuasa kau! Itu macam suara adudu! Alamak, Ichibos! Bobo Boy dah datang! Berikan kuasa kau cepat! Lepaskan aku! Kau! Betullah suara kau, adudu! Itu Paus Vera ke? Aku! Lumbat! Tolong aku! Diam! Cepat bagi kuasa kau! Budak ni, tak mandi dan nak pergi. Kuasa ku dah habis. Ish, dah. Dia gunakan kuasa dia untuk lupkan semula. Tolong, Bobo Boy. Jangan kasi dia pergi ke Bobo Boy. Bobo Boy tak ada lah kat sini, Ichibos. Tak ada? Bagus! Cepat dapatkan kuasa dia, Ichibos! Lepas tu kita serang Bobo Boy! Jangan serang Bobo Boy! Kita beredar dulu! Dah nak beredar? Jemputlah makan dulu! Kau dah kat sini! Apa ni? Masuk pun perangkap! Lepaskan kita orang! Jangan risau. Kau dah selamat. Terima kasih. Siapa Ichibos? Biar aku potong. Sedap. Aduh. Macam mana kau? Macam mana aku sampai dulu? Bobo Boy dah pasang. Kau ni betul ke, Bobo Boy? Bobo Boy kau. Betul lah. Cepat tolong aku. Yakah ada Paus Vera akan dikejar oleh adudu ni? Iyalah. Nama dia Loop Boy. Loop Boy? Paus Vera ni boleh ulang-ulangkan situasi? Ya, cepat. Kita kena pasang perangkap kat sini. Perangkap? Ini je perangkap kau. Aduh.
Terbaik. Wah! Ha, ini dia tuan-tuan. Pilih je mana yang berkenan. Pelik betul rupa paus Vera ni semua. Ini bukan paus Vera asli. Hei, jangan cakap macam tu. Bukan asli, tapi kopi ori. Kuasa mereka semua ni gratis sama je tuan. Boleh test tak? Waranti berapa lama ni? Ish, kenapa kau banyak tanya ni? Hey, nak beli barang? Kenalah tanya betul-betul. Bukannya kita betul-betul nak beli. Hah? Apakah? Ha? Ingat korang boleh tipu Gijima? Wahai anggota Tapops! Kau dah tahu kita orang ni anggota Tapops? Dah famous dah kita rupanya! Eh, korang anggota Tapops ke? Aku masukkan budak Boboiboy ni! Yelah! Aku pun anggota Tapops lah! Pangkat aku lagi tinggi dari dia, tahu tak? Oh, ya ke? Maaflah, tak kenal! Sudah! Kau sangat dikehendaki oleh Tapops! Serah diri sekarang! Oh! Kau ingat sebudak tu je, Boboiboy? Tunggu lupa Sparty untuk semua untuk menyerang. Serang mereka! Tangan bayar! Itu macam Amphibot! Serang semua! Jaga-jaga, cuba! Tukaran, bisa aku! Boboiboy kuasa tiga! Tamparan empat! Memang sah paus Vera tiruan. Cepat sangat rosak. Jeh, serang mereka! Habis-habislah! Tumbukan! Ini kuasa budak Boboiboy ni. Tusukan bayar. Jangan lari. Gigibot? Apa kau buatkan? Ini Gigibot! Bukan Gigibot! Berani kau gigit aku dengan gigi palsu kau? Tukaran, Bobola! Tekanan air! Yeay, percaya! Mana Fang? Sini, Boboiboy! Gijimoto tu dah sorokan diri! Menyerah saja, Gijimo! Kau dah terperangkap! Kesemua power sfera tiruan kau dah hancur! Tepi sikit! Biar aku tukarkan pintu ni jadi biskut, eh? Menyerah kau kata? Korang mungkin boleh kalahkan power sfera tiruan tu semua. Tapi power sfera yang ni belum tentu lagi. Apa tu? Apa sahaja? Keluar sekarang! Power sfera aku! Itu power
paus Vera sebenar. Paus Vera berkembar cetak bot dan lompat bot. Paus Vera jadi macam ni pun ada ke? Mestilah ada. Cetak rompak budak Bobo itu sekarang. Baik. Keluarkan telur. Hah? Bobo-bobo cita rompak. Serang mereka. Payung bayar. Harimau bayar. Padan muka kau Bobo-bobo. Gigit dia lelaki. Gigit. Suka kau serang Bobo-Boy mesti teruan je? Gigit lagi? Tak puas hati dengan akulah tu. Tembakan makanan! Piu, 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 piu. Rasakan tubukan kopal! Ada lagi! Alamak! Bobo-Boy, putih! Mereka mungkin pasu, tetapi dengan bilangan yang ramai, korang tetap akan kalah. Macam mana ni? Diorang keluar tak putus-putus. Lempangan lempeng kapal. Aneh. Boy betul ke ni? Kau ni. Maaf, rupa kau sama je dengan versi tiruan tu. Mana ada sama? Berbeza, Kol. Jangan bergaduh. Fokus. Kita mesti hentikan power sphere tu. Ikut aku. Baik. Seribu jari bayar. Tembakan mesin gun makanan. Ya. Ya. Giliran kau, Bobo-Boy. Pedang putih berkata. Nanti. Tak kena pun. Tak kena. Sokaran putih. Yang berjaya dirampas dari pasar kerat. Yang ini tak nampak macam tiruan. Tak aktif. Mungkin sumber kuasanya tidak mencukupi. Tak ada apa-apa jadi pun. Ha, nampak apa-apa tak Ocobot? Ada satu paus Vera asing dalam bilik ni. Apa? Mana dia? Aku dah nampak. Tu dia. Jangan dekat dia saya. Tu bukan paus Vera palsu dari planet Jungle ke? Kau yang buat semua orang jadi pelik rupanya. Jangan dekat. Kalau bukan lah selamat. Kejap. Biar aku dapatkan maklumat tentang dia dulu. Itu adalah emotibot. Paspera yang sebenar. Oh, emotibot ya? Mek sini kau. Tunggu. Dia boleh manipulasi emoti. Alamak. Dah kena.
Gopal, kau okey tak? Ya, Boboy. Apa sal dengan mata kau tu? Entahlah, saya pun tak tahu. Apa yang dah jadi dengan saya? Pula dah. Jangan dekat kalau tak nak jadi macam dia. Eh, korang dah jumpa dia? Jumpa apa? Jumpa saya ke? Aku betul-betul nak muntah. Aku tak rasa tu sebab emoti bot. Sebab saya ke dia jadi macam tu? Ish, apa sal kau kedikkan kawan aku? Boboiboy angin! Bobola angin! Dinginnya! Apa aku buat ni? Tadi aku rasa macam hilang kawalan. Ish, kau ni! Jangan pegang aku! Kuasa manipulasi emosi! Boboiboy api! Bobola api! Aku tak apa-apa! Hey, Lux mana? Maafkan saya. Eh, tak apa. Sikit je ni. Hentikan mereka! Kuasa manipulasi emoti! Itu emoti marah! Alamak! Dia dah nak mengamuk! Sarang tahu! Itu kuasa Laksmana taruh. Muka ganas! Sejomel! Apa kau kata? Lecak takaran! Janganlah gelap macam tu! Ngerilah! Siri, ikut aku! Kita kena keluar dulu! Huh? Boboiboy Party! Gerakkan! Huh? Gelap! Ingat kau boleh lari! Rencah terkaman! Aku hampir jadi mangsa berimau. Kan kami dah kata, dah kata bahaya, bahaya. Baik kamu sembunyi, sembunyi dan lari dari emoji bot. Lari! Aduh, macam mana ni? Semua dah kena kuasa emoji bot tu. Buka pintu ni! Pintu tu terlalu tebal! Diorang ingat pintu ni boleh halang aku? Tarung komando! Tunggu dulu! Korang tak ada peluang nak menang! Jom! Nak buat sekarang ni? Kita sembunyi je lah sampai keadaan reda. Mana boleh? Lagi lama kita tunggu, lagi teruk keadaan. Aduh, macam mana ni? Takkan kita nak lawan Laksamana Tarung? Ha, dah lah diguna kuasa maskot ganas tu. Maskot kau kata? Itu sarang tempur lah. Weh, huh? Korang. Kau okey tak ni? Ada muntah-muntah lagi. Dah okey sikit. Cuba kau ceritakan. Apa yang jadi sebenarnya, Feng? Pagi tadi, aku, Yaya dan Ying pergi ke pilihan bukti untuk tolong komander periksa power sfera palsu. Tapi, bila kami sampai, kami tak nampak sesiapa pun. Kecuali satu power sfera kuning.
Apabila kami datang dekat, tiba-tiba dia menjadi aktif. Kami dimanipulasi. Aku rasa nak muntah. Yaya dan Ying jadi suka menari. Macam ada benda tak kena je dengan emotibot tu. Nasib baik aku dah terlepas dari pengaruh emotibot tu. Kalau tak, dah lama aku belasah emotibot tu. Cakap besar. Apa? Betul lah. Apa jadikan hidup kau tu? Hidung aku jadi panjang. Kau dah kena emotif hidung penipu. Ish, bila masa aku menipu? Aku ni jujur orangnya. Semakin panjang. Habiskan muka aku yang kacak ni. Terbaik. Apa sel muka kau ni? Kau ingat kau boleh sembunyi dari aku? Laksmana Taro? Maskot apa pula ni? Maskot? Berani kau ingat sarung tepung? Jangan berbudi komando! Cari Baya! Mana Haji kejap hilang, kejap muncul ni? Laksmana dah semakin ganas. Macam mana ni? Dia boleh muncul dari mana-mana je. Aku tahu. Ikut aku. Jom. Mana budak-budak tu? Apa sahaja kau masuk lubang ni, Ocobot? Ikut je lah. Pasti kau. Kau ingat kau boleh lari dari aku? Cepat, Ocobot! Cepat! Gerudi Komando! Bilik ni semula. Dek, apa salah kau bawa kita kat sini balik? Jangan banyak tanya. Siapa kabel pada dia tu? Hah, betul lah. Tanpa kabel tu, dia akan terpadam. Jom, Frank. Boboiboy kau. Akar mencalam. Cari bayar. Padamlah kau. Berhenti! Dah semana dah datang balik! Cepat! Taru! Katak Kuluru! Katak Kuluru? Masa pukawan! Katak Kuluru! Hapuskan musuh kau tu. Baiklah. Mari sini musuhku. Hei, aku kawan korang lah. Inilah akibatnya. Janganlah apa-apakan aku. Aku tak pernah apa-apakan korang pun. Hai, sempat lagi nak menipu. Aku tahu. Bobol, sini. Apa hal kau ni? Cepat tipu, Bobol. Cepatlah. Aku tak suka makan. Aku bangun awal. Aku tak rindu apa aku. Bantikan dia sekarang. Alamak. Mari sini kau. Lagi. Aku selalu dapat 100 makan. Biskut Yaya sedap. Aku suka makan biskut Yaya. Sekarang kebal. Basan, hidup panjang. Menit.
Apa jadi? Bila masa aku pakai sarung ni? Yeay! Berjaya! Korang dah hentikan emotibot tu? Ha! Kabel charge ni dah tercabut! Hebatlah korang! Kau manipulasi aku! Jangan ambil nak terpadam! Hei! Apa salah kau cucuk balik kabel tu? Apa kamu nak diserang kita lagi ke, ha? Sabar Laksmana. Saya rasa emotibot tak bermaksud nak serang kita. Sebenarnya, kau takut kita orang ni orang jahat yang akan tangkap dan salah gunakan kau, kan? Mana kamu tahu? Dari reaksi kau, aku dapat rasakan yang kau trauma. Betul. Sebenarnya, saya trauma. Asyik dijual beli. Sering bertukar-tukar toilet. Dari satu alien jahat ke alien jahat yang lain. Kesian kau. Mereka selalu-selalu gunakan kuasa saya. Tak apa. Kalau kau nak tahu, kami ni anggota Tapox. Tapox? Ya. Tracker and Protector of Power Sparrow. Tugas kami ialah untuk selamatkan Power Sparrow macam kau. Terima kasih. Nasib baik korang yang jumpa aku. Terima kasih semua. Tiada masalah. Demi Power Sparrow, aku sebagai anggota Tapox sanggup lakukan apa sahaja. Hidup aku! Ada sikit lagi kasih emoti tu kat kau. Betul ke hidup aku balik? Terbaik. Banyaknya benda kat arkib ni! Mesti kat sini ada maklumat tentang elemen cahaya. Apa benda ni? Hai, budak-budak zaman sekarang ni. Itu pun tak tahu ke? Ini cakera lontar lah. Ha, tangkap ni. Ya! Hai, sempat lagi nak main. Ya! Dah, ambil semula kat tempat apa? Apa yang kamu semua buat di sini? Itu anak robot tadi tu ke? Itu Databot! Ya, akulah Databot. Siapakah kamu? Kami anggota Tapops. Aku Bobo Boy. Ni Gopal, Yaya, Ying, Captain Papa dan Ochobot. Oh, Ochobot. Power Sphera terakhir. Gembira dapat berjumpa kamu. Hai. Tak sangka kita betul-betul dapat jumpa Databot. Aku yang tak sangka kau dapat lepasi robot Jagara. Kau tahu? Ramai yang cuba cari kau. Tapi tak jumpa-jumpa. Memanglah. Aku sengaja bersembunyi di sini untuk mendalami lebih banyak data. Luaskan ilmu. Hei, kecil-kecil dah rajin. Kecil apa kata Papa? Macam dah antik je dia tu. Ya, memang aku dah lama. Aku antara Power Sphera. Kenapa dengan dia ni? Yang terawal dicipta. Kalau macam tu, kau mesti tahu pasal kuasa elemental kan? Sudah tentu. Semua maklumat Power Sphera ada padaku. Kalau macam tu, bolehlah kau tolong aku. Sudah tentu. Apa yang kau mahu tahu? Aku nak tahu tentang kuasa cahaya. Bagaimana nak aktifkan kuasa cahaya? Mudah sahaja. Bagi aku sedikit masa. Tak sabarnya aku nak tahu. 5 minit kemudian. Bila nak dapat jawapan ni? Dia masih tengah proses soalan kau tu. Tak apa, kita bagi dia sedikit masa lagi. 5 jam kemudian. Dey, Databot! Dey, kau dekat situ lagi tak? 5 hari kemudian. Tak sangka korang betul-betul dapat jumpa Databot. Tapi macam dah rosak je dia ni. Mungkin memori dia dah terlalu penuh. Kau lah ni, tanya soalan susah sangat. Soalan susah?
Aku tanya satu soalan mudah je kot. Habis tu, macam mana sekarang ni? Hah? Biar saja dia di sini. Banyak lagi perkara penting yang kita perlu selesaikan. Hai, tak adalah peluang aku nak dapatkan maklumat kuasa cahaya tu. Data siap diproses. Elemen cahaya dari sinar bot mempunyai 3 peringkat. Untuk pengaktifan, pengguna perlu tingkatkan daya intelektual ke tahap yang lebih tinggi. Eh, mana mereka? Lawak kerepek cap apakah ini? Kuasa cahaya kan datang dari Ocobot, bukannya dari sinar bot. Salah. Sebenarnya... Sebenarnya apa? Hai, ini bukan data bot, tetapi karot bot. Buang masa kebenaran sahaja. Ha, kaktus? Follow papa. Hei, ada-ada je si karot bot ni. Kan kaktus? Mereka dah tiba. Fuh, selamat. Besar je. Ini ke paus merah yang kita kena bawa lari tu? Cactus, mari ke sini. Apa yang kamu nak dengan cactus, ha? Bukan cactus, tapi bellbot ni. Kenapa jumpa aku? Jangan risau. Aku nak pinjam bellbot sekejap je. Aku nak kecilkan saiz stealth bot tu. Lawak karut apakah? Kan kuasa dia kuasa pembesaran. Sebenarnya, kuasa bellbot boleh membesarkan dan mengecilkan saiz. Betul tak, Bellboy? Betul! Oh, macam tu. Ay, dah pandailah nak mulai kebenaran ni. Tak sia-sia kebenaran didik kamu sejak kecil lagi. Saya belajar sendiri je. Kamu nak balik sendiri ke tanggang, Boy? terima kasih ajar saya, Cikgu Papa. Sama-sama. Tak ada masalah. Sudah! Bersedia untuk melarikan stealth bot. Sekarang, Bellboy! Alam dia berbunyi! Cepat, oi! Kita ada berterabuk! Bersedia untuk jadi ahli umunan? Bergerak perlahan. Semoga berjaya. Bapa Boy, kuasa tiga! Geledah semua pelusuk kapal ni! Dah hilang? Kapten besar! Stealthboard ada dicuri! Apa? Cari pencuri tu! Sampai dapat! Tembakan! Optikal! Dah silap langkah datang ke sini. Habiskan dia, Bobo Boy. Belum lagi. Aku nak dia menyesal datang sini. Kau pun bukalah sarung tu dulu lah semuanya. Sempit kun. Jangan nak merepek. Aku perlu bersedia setiap masa. Aduh, cepatlah sampai. Paus fera apa yang kau salah gunakan, ya? Siapa kau nak tanya aku? Ha, budak? Biar aku dapatkan maklumat paus fera tu. Bobo Boy! Kesemua lanun aku dah ikat. Tamatkan dia sekarang, Bobo Boy. Belum lagi! Dia perlu jawab soalan aku dulu. Aku tak perlu menjawab pada sesiapa. Masuk!
Ochobot bukanlah Pausfera Elemental yang asal. Sebenarnya, kuasa 7 Elemental berasal dari 7 Pausfera yang berbeza.